بسم الله الرحمن الرحيم. Ya, kita suruh sayang mandi sayang. Kenapa? Ya, kan saya mau gauli. Udah nanti mandinya sekalian aja. Nanti mandi digauli mandi lagi, capek saya. Sekalian aja. Gimana hukumnya? Jumhur ulama berpendapat bahwasanya tidak boleh menggauli istri kecuali setelah dia mandi junub. Dalilnya kata Allah Subhanahu wa taala, yas'alunaka 'anil mahid, qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahhurn. Janganlah kalian mendekati wanita haid sampai mereka suci, bersih. Kemudian kata Allah, fa idza tataharna, kalau mereka sudah bersuci. Jadi kata Allah hatta yatahhur, jangan menggauli mereka sampai mereka suci. Kemudian Allah kasih syarat berikutnya, kalau mereka bersuci, artinya kalau mereka mandi junub, maka silakan kalian gauli mereka. Oleh karena pendapat jumhur ulama lebih hati-hati bahwasanya seorang wanita kalau sudah selesai dari haid tidak boleh digauli kecuali kalau dia sudah mandi junub.